Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjab Timur melaksanakan rapat koordinasi tim percepatan penurunan angka stunting. Salah satu tujuan rapat tersebut ialah untuk mendapatkan masukan penting guna percepatan penurunan angka stunting yang melibatkan OPD terkait dalam TPPS. Rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas PPKB Provinsi Jambi, Wakil Bupati, para kepala OPD, para camat, para kepala puskesmas, dan perwakilan dari pihak perusahaan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Henry, mengatakan, kegiatan ini didasari oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting, sekaligus menindaklanjuti dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto terkait penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tanjab Timur. Adapun tujuan ini ialah untuk mendapatkan masukan penting guna percepatan penurunan stunting yang melibatkan OPD terkait dalam TPPS dan pihak swasta, dan juga menguatkan peran stakeholder baik di jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk sama-sama saling bersinergi untuk mempercepat penurunan stunting dan juga menuntaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tanjab Timur. Adapun tujuan kegiatan ini, satu, yaitu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dua, untuk mendapatkan masukan penting guna percepatan penurunan stunting yang melibatkan OPD terkait dalam TPPS dan pihak swasta, dan juga menguatkan peran stakeholder terkait termasuk jajaran TNI, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, untuk bersama-sama saling bersinergi untuk mempercepat penurunan stunting dan juga menuntaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tanjung Timur. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik, Baik TV Jambi, melaporkan.